Mula-mula kita cekak rambut pelanggan. Kemudian minta pelanggan meneliti keadaan kulit wajah di cermin. Cuba sentuh kulit anda dan rasakan tahap kehalusannya. Sekarang mari kita lihat kedutan di muka, garis-garis halus, keadaan pori dan minyak di dahi. Sekarang keluarkan sedikit UP2 Double Cleansing Foam. Kemudian gunakan net buih untuk membuat buih. Gunakan buih tadi untuk mencuci muka pelanggan. Mulakan gerakan dari bawah ke atas, dari dalam ke arah luar, dalam bentuk bulatan. Kemudian gunakan span pembersih muka untuk membersihkan bursa pembersih. Jangan lupa meminta pelanggan memejamkan mata dalam proses pembersihan muka. Ulang perbuatan ini sehingga semua buih telah dibersihkan daripada muka pelanggan. Selepas selesai mencuci muka, minta pelanggan teliti keadaan kulit mukanya di cermin. Selepas itu, titiskan 8 titik UP2 Deep Care Con di atas kepingan kapas. Sapukan secara lembut pada muka pelanggan dari bawah ke arah atas. Kemudian keluarkan massaging pad sepanjang ini. Ratakan di sebelah muka pelanggan. Tunggu selama 10 minit. Anda boleh gunakan masa 10 minit ini untuk menerangkan buku panduan UP2. Apabila massaging pad yang berwarna putih di muka pelanggan berubah menjadi jernih, gunakan Eternal Beauty untuk mengurut sebelah muka pelanggan. Tarik Eternal Beauty dari dagu menuju ke arah pipi, dari hujung bibir ke arah pipi. Setiap bahagian ditolak ke arah atas. Seterusnya dari sisi hidung ke pelipis, kemudian urut di atas hidung dengan gaya putaran, lalu tarik ke arah dahi. Urut bahagian dahi dengan gerakan bawah ke atas, ulangi setiap langkah sebanyak 10 kali. Selepas selesai mengurut setiap bahagian, tutup Swiss Eternal Beauty, lalu mulakan urutan di bahagian mata. Mula dari hujung mata dan putar ke arah atas. Kemudian buat gerakan bulatan secara perlahan-lahan. Ulang 10 kali. Setelah selesai di bahagian mata, gunakan span muka untuk bersihkan massaging pad di muka pelanggan. Setelah selesai membersih, gunakan kepingan kapas yang baru. Titiskan 8 titik UP2 Balancing Lotion. Kemudian sapukan secara lembut di atas muka pelanggan. Selepas itu, tuangkan sedikit UP2 Essence Cream Lotion di atas tangan. Ratakan di muka pelanggan. Kemudian keluarkan sedikit UP2 Excellent Cream. Lalu ratakan juga di atas muka pelanggan. Gunakan Eternal Beauty sekali lagi dan ikuti langkah-langkah yang sama untuk mengurut muka pelanggan setiap bahagian buat 10 kali. Akhir sekali, minta pelanggan meneliti mukanya di cermin dan lihat perbezaan di dua belah mukanya. Cuba lihat, dagu sebelah kanan awak telah terangkat.
Yang sebelah lagi masih melandur. Kulit di sini tampak tegang. Yang sebelah kiri pula nampak melandur. Sisi hidung sebelah kanan juga jelas terangkat berbanding dengan sebelah kiri. Kulit di sebelah kanan bertambah licin. Pori juga lebih kecil berbanding dengan sebelah kiri yang masih kasar. Mata juga nampak tinggi sebelah. Kecerahan kulit juga berbeza pada kedua-dua belah muka.